Lord, you have great compassion on the sick and all who came to me. Jesus, kau penuh belas kasih yang melimpah bagi mereka yang sakit dan sengsara. Lord, like Zacchaeus came only to look at you, have mercy. Jesus, kau memberkati Zacchaeus yang begitu ingin berjumpa denganmu. He was afraid. He didn't want to come close to you. Dia begitu takut. Dia tidak ingin mendekatimu. If you surprise Zacchaeus, you said, Zacchaeus, come down. Tapi engkau mengagetkan, mengejutkan Zacchaeus dan berkata kepada dia, Zacchaeus, turun. I want to go with you. Aku ingin ke rumahmu. I want to go to your house. Aku ingin tinggal di rumahmu. We know today. Dan kami ingin seperti batin yang sempurna, aku ingin berkata. Because he believed you stopped and gave him. Karena engkau berhenti dan memberi mujizat kepadanya. Jesus, limpahkanlah mujizat hari ini dalam hidup pribadi kami. Berjalanlah di tengah keluarga kami hari ini, ya Tuhan. We come to you just as many men asking for others to be healed. We beg, hear our families. Ya Tuhan, kami datang seperti orang lain yang memohon kepada-Mu untuk menyembuhkan keluarga kami. We pray especially every member of our family, Jesus, who will touch today. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang ada korban menyentuh mereka hari ini. Especially those who are in darkness of depression, discouragement, or fear. Terutama mereka yang ada dalam keputusasaan, ketakutan, kegelapan, dan kegelisahan. There is no distance or limit to your power. Tidak ada jarak yang membatasi kuasa Tuhan. We pray at this moment that you walk into the lives of those we love and are praying for right now. Tuhan, kami berdoa bagi mereka-mereka yang kami cintai. Karena kau berjalan bersama dengan mereka. Sembuhkanlah mereka, ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari penyakit fisik, rohani maupun mental, siapapun yang membutuhkannya, ya Tuhan. Aku berdoa, ya Tuhan, untuk orang-orang muda yang ada hari ini di sini. Please, Jesus, touch their lives. Sentuhlah hidup mereka, ya Tuhan. Set a fire in their hearts and souls, Jesus, that will burn the love of you. Kobarkanlah di dalam diri mereka, ya Tuhan, agar mereka mencintai Engkau. Jesus, we want to love you. Tuhan, kami ingin mencintai. I want to love you. Aku ingin mencintai Tuhan. I want you to be the center of my life. Aku ingin Engkau menjadi yang utama dalam hidup. I pray especially for every young person here. Aku berdoa bagi setiap orang muda yang ada di sini. You will guide them. Agar Engkau membebaskan mereka. I pray for the vocation life, whatever it is. Aku berdoa untuk panggilan yang Tuhan siapapun juga. You're the only one who can guide us in our personal yes to you, Lord. Engkau lah yang menuntun kami untuk menjawab ya pada panggilan-Mu. What is your perfect plan for my life, Jesus? I must ask you. Apa rencana-Mu bagi hidupku, ya Tuhan? Aku harus bertanya kepada-Mu. I pray all those who are coming today to God. Berdoa bagi mereka yang